صدق الله.
berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku. Wahai keturunan yang kami bawa bersamamu, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ya, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan Konsul Jenderal RI Jeddah kepada Duta Besar Bapak Eko Hartono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Ibu Dr. Hajah Ida Fauziah beserta Bapak Taufik Abdullah, kemudian ada Bapak Sekjen Kemenaker, Bapak Dr. Anwar Samsi, Bapak Dirjen Pinapekta, Bapak Suartono, yang sama-sama kita hormati juga Kyai Haji Anwar Zahid, para sesepuh, masyarakat yang berkenan hadir dalam kesempatan ini. Tadi saya lihat Ketua IPOPA juga hadir, Ketua PJNU, Pak Imran Musyadi, yang tentunya tidak lupa kita sapa adalah Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang saya hormati, yang saya sayangi, yang berkenan menyematkan hadir dalam kesempatan malam hari yang sangat baik ini. Pertama tentunya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Dengan penuh kasih sayangnya senantiasa melimpahkan berkahnya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul bersama, bersilaturahmi bersama. Salawat dan salam patut kita haturkan kehadiran Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam hingga akhir hayat. Kepada ibu sekalian, sungguh berbahagia kita kali ini sekali lagi Ibu Menteri Ketenagakerjaan berkenan untuk hadir dengan kita untuk kesekian kalinya.
dan malam ini beliau khusus terbang setelah dari Indonesia, kemudian Kuwait dan Jordan. Beliau setelah mampir sebentar di Riyadh dan sengaja ke Jeddah untuk bertemu dengan Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih tentunya kepada Ibu Menteri yang sekali lagi berkenan untuk menyapa kita. Saya tadi sudah membisikkan kepada beliau, Ibu mohon nanti disampaikan oleh-oleh apa dari perjalanan Ibu, terutama dari Jordan dan tentunya dari Riyadh. Tentunya kita berharap ada kabar baik yang beliau ingin sampaikan kepada kita semua. Amin. Ya kalau kabar jelek gak usah disampaikan ya. Kan Nabi juga berpesan kalau kabar jelek jangan disampaikan, kalau yang baik kita disampaikan supaya orang lain gak bingung kan. Oleh karena itu mari kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan nanti oleh-oleh dari perjalanan beliau, dan tentunya yang paling penting adalah apa wejangan beliau, nasihat beliau kepada kita sekalian, terutama kita yang tinggal di sini sebagai PMI, pekerja migran Indonesia. Kebanyakan kita kan PMI, apalagi juga sekarang ini PMI di sini. Jadi apa yang perlu kita ketahui bersama terkait dengan perkembangan kebijakan kita mengenai PMI, hubungan antara Saudi dengan Indonesia terkait dengan penempatan PMI. Ini sangat penting, menyangkut masa depan kita bersama. Ibu dan sekalian, dalam kesempatan ini kita juga memperoleh kesempatan yang luar biasa untuk nanti ikut mendengarkan tausiah dari Ustadz yang kita hormati bersama, Kyai Haji. Yang kebetulan sedang umroh. Ya kita mohon beliau untuk berkenan mampir ke sini. Tahu enggak Ibu Mas kalian berapa jamaah umroh yang beliau bawa sekarang? Ada yang tahu? 1800. Jadi saya baru dengar kali ini jumlah jamaah umroh 1800. Sebelumnya saya mendengar Ustadz yang kita kemarin Pak Anand ya, itu berapa? 800 800 sampai itu sudah banyak. Ternyata ada yang dua kali lipat lebih, 1800. Luar biasa. Jadi dengan bimbingan beliau, dan karisma beliau, jamaah nanti insya Allah nanti bisa menjalankan ibadah umrohnya dengan sebaik-baiknya. Nanti kita mohonkan kepada beliau untuk memberikan penyegaran, siraman rohani pada kita semua. Saya kira itu pengantar dari kami, Ibu Menteri, Pak Ustaz, dan mari kita ikuti arahan dari Pak Menteri, kemudian nanti dilanjutkan dengan tausiah dari Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Acara selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia kepada Ibu Dr. Haja Ida Haudia, MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'am. Yang saya hormati Konjen Republik Indonesia di Jeddah, Bapak Eko Hartono. Yang saya hormati Kiai Haji Anwar Zahid beserta Ibu. Saya lihat fansnya panjenengan banyak sekali, makanya saya menyebut Kiai Anwar beserta Ibu. Sejak tadi saya lihat tangannya begini terus. Jangan sering-sering begini, ada banyak. Yang saya hormati para tokoh masyarakat hadir, Ketua Tanfidiyah PCINU. Yang saya hormati Ketua Ikatan Masyarakat Madura. Sudah ketahuan dari bajunya. Saya merasa aman karena ternyata sudah banyak sekali yang membuat kita semuanya menjadi nyaman di sini. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak dan Ibu pekerja migran Indonesia, pahlawan devisa negara. Itu sebutan kami. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan, alhamdulillah bisa hadir di sini didampingi oleh, pertama didampingi oleh suami saya, pasti mantan pacar. Saya juga didampingi oleh Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Dirjen, sesama Anwar. Kemudian Dirjen Bina Penta PKK, para direktur, staf khusus Menteri Ketenagakerjaan Bu Hindun Anisa, Pak Caspiano Rusdi, atase ketenagakerjaan untuk Riyad, Pak Suseno, dan tentu saja kalau di sini bukan didampingi tapi selama ini Ibu sudah kenal. Kenal belum? Pak Khalid, kenal? Staf teknis ketenagakerjaan. Berdiri. Berdiri. Rupanya cocok penempatan di Jeddah ini. Subur. Alhamdulillah, puji syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kami rombongan dari Jakarta bisa silaturahmi bersama dengan Bapak dan Ibu semua. Sejak masuk ruangan ini saya merasa tidak sedang berada di Jeddah. Dilihat dari mana saya merasa tidak di Jeddah. Pertama dari makanan yang di depan saya. Ini makanan yang saya jumpai di rumah. Ternyata saya mendapatkan makanan yang sama di sini. Saya kira dari macam-macam model kegiatan kemasyarakatan di Indonesia itu kita dapati di sini. Saya merasa bahwa kita sedang tidak berada di Jeddah tapi sedang berada di kampung halaman Bapak Ibu semua. Saya bersyukur bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu. Tadi saya menyebutnya kerja.
pekerja migran kita adalah pahlawan devisa negara. Negara perlu berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Ini pahlawan tanpa tanda jasa, tapi benar-benar memberikan jasa yang besar kepada negara. Berapa remitensi yang Bapak Ibu kirim itu berkontribusi pada pembangunan di masing-masing daerah Bapak Ibu semua dan secara umum kepada bangsa Indonesia. Menurut data dari World Bank, pekerja migran kita jumlahnya tidak sedikit. Ibu tahu jumlah pekerja migran kita? Kalau menurut World Bank, jumlahnya ada 9 juta. 9 juta itu sama dengan penduduk Singapura kira-kira. Jadi kira-kira penduduk semua penduduk di Singapura itu sedang pergi semuanya keluar negeri, kira-kira jumlahnya. Jumlah yang tidak sedikit karena 9 juta itu kontribusinya jelas dan nyata. Kata World Bank jumlahnya 9 juta. Tapi apa kata Pak Konjen? Apa kata Pak Dubes? Kira-kira di sini ada berapa Pak Konjen? Yang tertulis, yang terdaftar 160.000. Yang yang tidak terdaftar 500.000, 1 juta. Jumlahnya yang tidak terdaftar menurut Bopeng lebih banyak dibandingkan. Coba tepuk tangan. Ini pekerjaan tersendiri bagi pemerintah. Bagaimana masyarakat Indonesia yang sedang bekerja di luar negeri semuanya terdaftar oleh pemerintah. Apa maksudnya mendaftar masyarakat yang ada di luar yang bekerja di luar negeri? Memastikan perlindungan kepada pekerja migran kita. Bukan untuk menyengsarakan pekerja migran kita. Jadi konteksnya adalah memberikan perlindungan kepada pekerja migran kita. Ibu, Bapak yang saya hormati, bekerja itu adalah hak setiap warga negara. Itu diatur dalam konstitusi kita. Tahu konstitusi kita apa? D45. Konstitusi kita apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu memerintahkan negara berhak memberikan kehidupan yang layak bagi warga negaranya. Pekerjaan yang layak di mana? Pekerjaan yang layak di dalam maupun di luar negeri. Jadi, pemerintah itu tidak bisa melarang, tidak juga bisa menyuruh, udah kerja saja ke luar negeri. Tidak bisa begitu. Atau jangan bekerja ke luar negeri. Itu pemerintah tidak bisa melarang atau menyuruh warga negaranya pergi ke luar negeri, karena itu adalah hak setiap warga negara. Yang setelah ada konstitusi, setelah ada undang-undangnya, kemudian diatur oleh undang-undang dasar, kemudian diatur dengan undang-undang bahwa
negara memberikan perlindungan kepada masyarakat atau warga negara yang bekerja ke luar negeri. Jadi, hak Bapak Ibu semua bekerja di luar negeri, kewajiban pemerintah itu adalah memberikan perlindungan kepada siapapun warga negara yang bekerja di luar negeri. Itu kewajiban negara. Apa yang dilakukan oleh negara? Mengatur bagaimana bekerja di luar negeri. Cara mengaturnya bagaimana, Bapak dan Ibu? Cara mengaturnya adalah boleh bekerja di suatu negara apabila negara tersebut memiliki kerjasama penempatan dengan negara tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh bekerja di luar negeri apabila di negara tersebut, negara tersebut memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Pertanyaannya, kerja di Arab Saudi, apakah ada kerjasama penempatannya? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada apa enggak? Ada kerjasama antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Tetapi kerjasama tersebut dilakukan moratorium tahun 2015. Pemerintah memandang bahwa untuk sementara waktu memberhentikan penempatan pekerja migran khususnya sektor domestik. Kok kejam banget negara melarang? Kok sepertinya kejam sekali negara melarang memberhentikan penempatan? Sekali lagi, bukan karena negara kejam, tapi konteksnya adalah memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Apa yang sesungguhnya terjadi? Kenapa pemerintah memberhentikan sementara? Pemerintah memberhentikan sementara karena pemerintah merasa bahwa tidak mampu memberikan perlindungan kepada warga negara yang bekerja di sektor domestik karena ketidakmampuan negara untuk menjangkau pada wilayah privat. Jadi baik negara Indonesia maupun pemerintah kerajaan Arab Saudi tidak bisa menjangkau secara langsung kepada pekerja yang sedang bekerja di rumah-rumah warga negara, warga masyarakat di Saudi. Sehingga apa yang terjadi, Bapak dan Ibu semua, karena tidak bisa masuk kepada wilayah private tersebut, tidak sedikit saudara-saudara kita yang, apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Kekerasan. Gaji tidak lancar. Gaji tidak lancar. Penganiayaan. Pelecehan seksual. Kerja over waktu. Apalagi? Banyak sebutkan, Ibu Bapak sebutkan apa yang terjadi? Kerja apa yang waktu. Terjadi? Waktu kerjanya memang. Waktu kerja yang tidak tentu dari pagi sampai pagi. Apalagi? Gaji tidak lancar sudah. Multitasking kerjakan apa saja? Hari libur susah, libur per minggu sulit. Tidak ada libur. Bahkan ada yang 30 tahun kerja tidak digaji. Makan dibatasi. Tidak boleh pegang HP, apalagi.
tidak bisa pulang. Dan banyak lagi cerita-cerita yang lain yang saya kira Bapak Ibu semua lebih tahu daripada Menteri Ketenagakerjaan. Nah, karena atas dasar negara tidak mampu menjangkau memberikan perlindungan kepada pekerja sektor domestik ini, maka tahun 2015 pemerintah melakukan moratorium. Untuk apa moratorium itu? Untuk melakukan pembenahan agar pemerintah bisa memastikan perlindungan kepada pekerja migran. Apa yang terjadi sejak tahun 2015 sampai tahun 2022? Yang terjadi ternyata karena ada moratorium itu, ternyata pada prakteknya tidak mampu menghentikan penempatan domestik worker. Betul? Betul. Ternyata moratorium tidak juga menyelesaikan masalah. Karena ternyata penempatan dengan model ziarah, modus ziarah ternyata masih cukup tinggi. Tadi saya dari Riyadh, dari teman-teman yang berada di shelter di Riyadh, ternyata 60% mereka bekerja dengan model visa. Berarti moratorium tidak bisa menyelesaikan masalah. Praktek ziarah ini, modus pakai visa ziarah ini, ternyata ceritanya sama pilunya dengan model sebelum moratorium. Terus apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, tadi faktor utamanya adalah ketidakmampuan kita menjangkau pada wilayah private. Nah, sekarang pemerintah memperbaiki sistem baru dengan model penempatan SPSK, sistem penempatan satu kanal. Ini bagi-bagi kue dulu atau saya mau dulu ya? Saya terus atau berhenti? Oke, saya terus. Karena ini permintaan Pak Konjen, saya harus menjelaskan tentang kebijakan penempatan pekerja migran di Arab Saudi. Saya mau sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati, kebijakan moratorium itu tidak hanya dilakukan di Arab Saudi, tapi kebijakan moratorium ini juga berlaku di seluruh wilayah. Saya ulang, karena kita tidak mampu menjangkau perlindungan kepada wilayah private, wilayah domestik, maka pemerintah mengambil kebijakan bagaimana penempatan itu tetap bisa berjalan, tapi negara tetap bisa memberikan perlindungan kepada warga negaranya dengan cara penempatan itu tidak bisa langsung kepada pengguna pekerja, tapi dilakukan melalui syarikat, melalui PT. Yang bertanggung jawab terhadap pekerja migran Indonesia adalah syarikat. Jadi kalau tadi ada yang tidak dibayar, yang tidak diberi libur, yang tidak boleh bawa handphone, pemerintah melalui atase ketenagakerjaan tinggal
tinggal detok syariatnya. Jadi yang bertanggung jawab terhadap penempatan itu adalah syariat, bukan penggunanya atau bukan majikannya. Dan penggunaan penempatan itu menggunakan satu kanal yang terintegrasi antara Musanet dengan sistem yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Siap Kerja. Jadi tidak ada pekerja migran kita yang tidak terdaftar melalui sistem. Tidak ada lagi model penempatan dengan modus visa ziarah. Berangkatnya katanya umroh, tapi tidak pulang-pulang. Jadi mulai kapan berlaku SPSK ini? SPSK ini kerjasamanya sudah ditandatangani sejak bulan Agustus 2022. Dan mulai akan ada penempatan insya Allah mulai bulan ini ya, bulan Maret 2022. Bagaimana kalau ternyata sistem ini pun tidak mampu memberikan perlindungan kepada pekerja migran kita? Pemerintah sudah sepakat bersama dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan melakukan evaluasi selama 6 bulan. Dan evaluasi ini juga akan dijadikan sebagai evaluasi menyeluruh penempatan pekerja migran di wilayah Timur Tengah. Apakah akan sukses pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi ini? Jika sukses, memungkinkan penempatan di wilayah Timur Tengah yang lain sepanjang pemerintah ada kerjasama antara Indonesia dengan negara tetangga. Jadi Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, saya senang bisa silaturahmi dengan Bapak Ibu semua untuk menjelaskan kebijakan baru pemerintah ini, agar sekali lagi konteksnya kebijakan ini adalah ingin memastikan perlindungan kepada pekerja migran kita. Apakah selesai pekerjaan kita? Tergantung dari semua masyarakat untuk mendukung kebijakan ini. Saya berharap sekali Bapak Ibu semua, kebijakan ini mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semua. Pelindungan yang dimaksud di Undang-Undang 18 tahun 2017 itu, perlindungan itu diberikan sebelum berangkat, ketika bekerja, dan ketika kembali bekerja. Sebelum bekerja, saya kira saya mungkin tidak bisa berharap dari Bapak Ibu semua. Tapi ketika bekerja, ketika sampai di sini, saya berharap banyak dari Bapak Ibu semua, kita masih berpacu dengan masih banyaknya masyarakat kita yang memilih bekerja secara unprosedural. Jadi kalau saya tadi silaturahmi dengan teman-teman di shelter migran itu, mereka yang ada di shelter tadi semuanya mereka bekerja, hampir semuanya memang bekerja tidak melalui prosedur yang benar. Prosedur yang benar seperti apa? Setelah ada pengaturan tentang SPSK
model yang benar adalah melalui SPKSK. Dengan melalui SPKSK ini, di sini yang bertanggung jawab, syarikat yang bertanggung jawab jelas. Di Indonesia, PT-PT yang P3MI yang menempatkan itu juga jelas. Jadi pemerintah sekarang akan sangat tegas apabila ada P3MI yang melakukan penempatan secara unprocedural, maka saya tidak segan-segan akan mencabut surat izin berusaha dari P3MI tersebut. Tidak sedikit yang sudah saya cabut izin usahanya, termasuk yang beberapa saat yang lalu saya pengawas ketenagakerjaan telah menggagalkan penempatan ke Arab Saudi. Ini digagalkan dari Surabaya, ternyata PMI-nya itu kebanyakan dari Jawa Barat. Kalau penempatan menggagalkan dari Jakarta, ternyata yang banyak dari Surabaya. Jadi memang maling ini lebih pintar daripada polisi. Ini yang sedang dikerjakan oleh Bapak Wali kita semua. Sekali lagi, konteksnya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mohon doanya Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah ingin konsisten terhadap Undang-Undang 18 tahun 2017. Pemerintah hanya akan menempatkan pekerja migran Indonesia apabila memenuhi kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi. Boleh bekerja sebagai domestic worker, tapi domestic worker yang memiliki skill dan keterampilan. Karena ternyata masalah-masalah yang ditimbulkan oleh pekerja migran kita berawal dari pekerja migran kita yang tidak kompeten. Kerja, berangkat, berangkatnya melalui visa ziarah, sampai di sini tidak tahu apa yang dikerjakan, bahkan tidak sedikit yang tidak memiliki bekal apapun, baik kompetensi, mental, tidak dibekali apapun, itu sumber masalah yang kita dapati. Jadi sudah jelas pemerintah akan menempatkan pekerja migran kita yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi. Jadi jangan sekali-kali berangkat kerja ke luar negeri tanpa ada bekal kompetensi. Mohon maaf, masih didapati saya beberapa waktu yang lalu di Dubai, saya ajak ngomong bahasa Indonesia, saya pikir gak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Arab. Ternyata memang tidak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Sunda. Itu tidak sedikit yang seperti itu. Dan ini adalah sumber masalah yang akan kita dapati berikutnya. Saya sekali lagi meminta kepada Bapak Ibu semua, mari kita dukung program ini, karena sekali lagi saya harus ngomong sekali lagi, konteksnya adalah memberikan perlindungan kepada pekerja migran kita. Mudah-mudahan dengan kebijakan baru ini, Pak Konjen, Pak Dubes tidak pusing tiap hari berdatangan PMI yang datang dengan 1001 masalah. Mudah-mudahan semua bekerja dengan tenang, memiliki kesempatan. Saya tahu tidak sedikit memang yang bekerja di Arab Saudi ini niatnya di samping bekerja
juga niatnya adalah bisa melakukan ibadah baik umroh maupun haji, itu luar biasa. Mudah-mudahan bekerja dengan baik, keinginan untuk menjalankan ibadah juga bisa dilakukan dengan baik. Saya percaya dukungan Bapak Ibu semua akan berkontribusi besar pada upaya perlindungan kepada pekerja di kita. Luar biasa malam hari ini, peringatan Isra Mi'raj, salah satu yang kita ambil hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah ketangguhan Rasulullah. Bayangkan Rasulullah sebelum peristiwa Isra Mi'raj itu mengalami banyak sekali kesedihan karena ditinggalkan orang-orang terdekatnya. Ketika beliau menjelaskan tentang Isra Mi'raj, tidak sedikit yang memberikan sindiran kepada beliau, tapi keteguhan beliau itu luar biasa. Saya kira kita bisa ambil hikmah Isra Mi'raj ini, membangun keteguhan yang luar biasa. Bapak Ibu semua PMI, kalian duta-duta bangsa, Bapak Ibu semua bisa. Saya baru dapat cerita dari Pak Dubes di Riyadh. Pekerja Indonesia itu adalah pekerja yang kalau diberikan bintang itu bintang 5. Itu pekerja yang tangguh, yang luar biasa. Saya harus sampaikan yang disampaikan oleh Pak Dubes Riyadh itu, Kedubes Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi itu tidak hanya dari beliau. Saya keliling dari berbagai negara, semuanya memberikan apresiasi kepada pekerja migran Indonesia. Dan terus terang saja, saya sekarang seperti anak manis, memang manis. Karena ternyata apa, permintaan untuk penempatan di berbagai negara itu sangat luar biasa. Mereka sekarang menyadari betul bahwa memilih pekerja migran Indonesia itu seperti kata Pak Dubes, berarti akan dapatkan pekerja dengan bintang 5. Sekarang kami di Kementerian Ketenagakerjaan ini sedang kebanjiran order, dan alhamdulillah pelan tapi pasti kita mulai merubah wajah penempatan kita yang selama ini didominasi oleh domestic worker, informal worker. Sudah mulai pelan tapi pasti kita akan geser, kita akan perbanyak formal workers. Saya baru pulang dari Jepang, saya baru pulang dari Korea Selatan. Saya juga mendapatkan informasi dari berbagai dubes, permintaan akan penempatan dari Indonesia itu sangat luar biasa. Di saat negara-negara sedang mengalami aging population, penduduk usia tuanya banyak sekali, lebih banyak penduduk usia tuanya, kita sedang mendapatkan barokah, dapat bonus demografi. Bonus demografi, jalan yang diberikan oleh Allah, diberikan usia produktifnya lebih banyak. Di saat negara lain sedang mengalami penduduk usia tuanya lebih banyak, ini masa-masa emas. Saya kira kita ingin tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia pun memiliki sumber daya manusia yang luar biasa. Dimulai dengan penempatan yang kita mulai geser dari penempatan yang banyak sektor informalnya menjadi formal, diiringi dengan upaya perlindungan yang maksimal dari pemerintah, didukung oleh masyarakatnya. Kenapa didukung oleh masyarakatnya? Karena sekali lagi adanya ketiadaan perlindungan itu juga bersumber dari masyarakatnya. Tidak sedikit, mohon maaf sekali lagi, teman-teman yang bekerja di luar negeri ini diajak untuk pekerjaan prosedural, diiming-imingi dengan berbagai hal, itu ternyata juga dari masyarakat kita. Makanya sekali lagi saya perlu mendapatkan dukungan dari Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama wujudkan perlindungan yang lebih baik lagi.
daripada pekerja migran. Mohon maaf Pak Konjen, Pak Kiai, mengampunkan sedikit banyak, sedikit panjang. Mumpung ketemu dengan Bapak Ibu semua, saya ingin sekali lagi menjelaskan kebijakan ini dan mohon dukungan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita kasih waktu 2 menit saja untuk tim konsumsi membagikan 2 menit saja ya. Mohon izin Pak Kiai. Ini tadi sebelum acara Pak Kiai, saya di WA Pak Kiai. Kapan acaranya dimulai? Santai bro. Disangka saya laki-laki Pak Kiai. Tahu-tahu mak-mak Pak Kiai. Gimana saya menjawabnya ini? Saya rada-rada cemas sedikit. Saya duduk di depan pintu Pak Kiai. Bu Menteri masuk. Saya tanya perempuan, Pak Kiai ikut di situ Pak? Gimana posisi Pak Kiai ini? Ternyata Pak Holid setanpa sepengetahuan Pak Holid main hati. Pak Kiai OTW, Pak Kiai OTW, tolong itu. Alhamdulillah Pak Kiai sudah datang. Tenang Mama, saya cepat umumkan Pak Kiai. Tolong ibu-ibu segera masuk, bapak-bapak segera masuk. Acara akan segera dimulai karena Pak Kiai sudah datang itu Pak Kiai. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tidak mengurangi waktu. Barangkali ada yang mau tanya ke Ibu Menteri. Cuma karena Pak Kiai sudah menunggu ya kan, kita ini aja ya kan. Apa nunggu pertanyaan atau kita mendengarkan ceramah? Oke, biar dua-duanya terpenuhi, kita buka pertanyaan. Laki satu, perempuan satu. Habis ini kita dengarkan ceramah Pak Kiai. Setuju? Oke, ya. Satu, kita mulai dari laki dulu ya. Oke. Tolong nanti sebentar kita ada mic. Mohon berdiri Pak yang mau bertanya. Perkenalkan dulu, tidak panjang lebar, poin saja Pak ya. Karena sudah banyak yang nunggu ceramah Pak Kiai. Mohon ke depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya datang jauh 100 km dari Jeddah Bu, atas undangan Pak Khalid bahwa ada Ibu Menaker datang ke sini. Dan kami bahagia bahwa Pak, tolong ya, nama Pak. Ya. Nama saya nama Roland Kamal dari SBMI Jeddah Bu. Saya tadi banyak mendengar tentang ya. Saya tadi banyak mendengar dari Ibu tentang Kepenaker 260 Bu ya, yang tidak ada buahnya. Karena Pak, selama ini ketika ditutup pun yang brodel itu teman-teman bisa diarah. Dan itu kalau menurut bahasa kami laundry working. Jadi kalau dalam kejahatan keuangan itu mandi laundry. Sekarang working, laundry. Orang yang datang diarah di cuci dengan agama kesini bisa kerja. Permasalahannya mereka ini tidak berangkat dari P3NI, langsung diambil dari serikat. Ketika mereka kabur, KJRI juga tidak bisa proses karena kasus dokumen. Maka kami sih berharap Bu ya, bukan berharap, berharap kerjasama ke depan antara P3NI dengan Musanad itu harus betul-betul kualitas Bu bisa melindungi PMI kita. Saya percaya dengan Pak Konjen, percaya dengan Pak Khalid, percaya dengan semua staf KJRI Jeddah Bu, bahwa mereka siap hadir
dengan Permenaker nomor 8 2013 negara sudah hadir. Namun ketika Arab Saudi sendiri, saya nggak percaya dengan serintah-serintah yang cukup. Tapi dengan kesadaran ibu di sini, semoga mohon maaf ya, sedikit boleh agak panjang Pak. Ini harus tahu ibu dari warga. Jadi serintah-serintah di sini ibu tidak tunduk pada KJRI, ibu tidak tunduk kecuali dengan hukum mas ini. Sementara hukum mas ini, pemerintah sini itu sendiri tidak tegas, Pak. Dan hati sekarang, menurut catatan, sekitar 260 orang ini di luar ini bingung yang sejarah itu. KJRI dengan sekuat tenaga memberikan fasilitas exit dan ekspor gratis, Bu. Tapi kalau untuk teman-teman yang jarang, nggak bisa. Maka mohon dengan hormat Ibu Menaker, ke depan antara Musanet dengan P3N ini, Bu, benar-benar ya menjadikan satu sistem SPSK yang harus dilakukan dari Indonesia sampai Arab Saudi. Sebagai contoh gini, Bu, mohon maaf ya, kalau kita ini mobil saja rental, Bu, kalau rusak yang rentalnya harus bayar. Lah TKI kita dirental oleh Musanet sini, mereka tidak mau bayar, Bu. Yang rugi Pak Halid dan Pak Konjen. Iya, ini seharusnya Musanet ini tanggung jawab penuh. Apabila P3N kita berangkat, mereka bermasalah, maka Musanet ini harus bertanggung jawab memulangkan tentunya melalui pemerintah Arab Saudi. Nah, kami sih berharap demikian, Bu, ya. Semoga mungkin bisa melalui teknis di Jakarta bahwa ada hal-hal yang harus diperlukan adalah Musanet dengan P3N, Bu. Karena kalau pemerintah dengan pemerintah, saya yakin pun semua. Tapi kalau P3MI dengan Musanet ini tidak ada kerjasama yang konkret, bahwa P3MI ini bila mana mati dipulangkan jenazahnya ke Indonesia, mau dia resmi atau tidak resmi, itu tanggung jawabnya negara di situ, Bu. Dan negara sendiri tidak usah menurut uang, karena ada Musanet dan P3MI. Dan terima kasih juga Ibu ya telah menutup P3MI bermasalah. Karena pas pengaturan tadi, Bu, P3MI itu satu ya, dia mempunyai uang jaminan kepada negara. Apabila dia memberangkatkan PMI tidak akan segera ataupun bermasalah, maka PMI ini bisa diambil uangnya untuk PMI kita. Dan itu saya yakin Ibu bisa. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Bapak, punya pernah. Iya, baik, Bu, ya. Ntar dulu, ini harus sepakat. Karena yang nunggu sudah banyak, ini mau mendengarkan ceramah. Ibu boleh satu, tapi singkat dan padat. Nanti kalau ngalur hidup gini, pertanyaannya satu, tapi ke barat ke timur. Langsung ke poin aja ya. Oke, yuk. Silakan, Bu. Tidak hanya hari ini, tapi semuanya terekam dengan baik.
melalui alasan ketenaga kerjaan kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sistem SPSK ini belum berlaku. Jadi penempatan dengan model sistem penempatan satu kanan ini belum ada satupun penempatan yang dilakukan melalui SPSK ini. Artinya jika ada syarikat-syarikat yang tadi dikatakan masing-masing tadi itu belum menggunakan mekanisme SPSK ini. Dengan menggunakan SPSK ini, dengan model SPSK ini, saya kira tadi sudah saya sampaikan kontrol perlindungan itu bisa dilakukan karena kita dengan mudah melakukannya karena jangkauan kita lebih bisa dibandingkan dengan langsung kepada pengguna. Dan tadi saya sampaikan bahwa SPSK ini akan kita lakukan evaluasi 6 bulan setelah penempatan pertama dilakukan. Jangan khawatir, Bapak Ibu semua juga akan menjadi kontributor informasi kepada kami apakah penempatan dengan SPSK ini efektif atau tidak. Saya sepenuhnya percaya bahwa pekerja migran kita adalah pekerja yang tangguh. Pekerja dengan kategori bintang 5, bahkan kalau perlu saya dengan melihat kegigihan dan kesungguhan pekerja migran kita kasih bintang 9. Luar biasa, saya percaya itu. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi jawaban dari Ibu Menaker. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, gimana konsumsi kita selesaikan ya, biar nanti dalam acara ceramah ini kita fokus, kita tidak ada lagi yang jalan-jalan ataupun yang sedang membagikan konsumsi ya. Baik, biar lebih fokus Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu ceramah Kiai Kodar. Dan Bapak Ibu sudah tahu siapa yang akan memberikan ceramah pada malam hari ini. Kepada Bapak Kiai Anwar Said, kami persilakan Bapak Kiai. Bedanya kalau beliau pekerjaan jelas,
gaji jelas, tunjangan jelas. Kalau saya pekerjaan jelas, gaji dan tunjangan gak begitu jelas. Hadir juga Sekjen Kemenaker RI yang namanya sama dengan saya awalnya, tapi beliau niru saya, Pak Anwar Samsi bersama Ibu. Hadir juga staf sus Neng Hindun. Atase bawahnya juga. Ya ada atase dan ada bawahnya. Kemudian yang tentu kita hormati, kita banggakan Bapak Konjen RI di Jeddah, Duta Besar Eko Hartono. Apal tak apalnya bersama Ibu, seluruh staff di Konjen RI Jeddah ini semuanya yang saya hormati, Mas Khalid dan kawan-kawan. Ada juga Ketua BCI NU, Ketua IKAMA Ikatan Keluarga Madura, Kandretan Sede-Jelese dari Madura, luar biasa. Seluruh saudara-saudaraku yang dulu namanya TKI, TKW, kemudian diganti BMI, sekarang diganti lagi PMI, apapun namanya tetap babu. Garis miring ketibal, garis miring keset. Jadi maaf kalau tadi dibilang pekerja-pekerja tangguh, itu sesungguhnya bukan tangguh, tapi ndablek. Jadi lebih tepatnya itu ndablek. Maaf ya, maaf banget. Karena hari ini yang saya hadapi adalah wajah-wajah penuh masalah. Bahkan banyak diantaranya wajah-wajah teraniaya. Tapi bagaimanapun, bagaimanapun kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia dan nikmat yang telah kita dapat, termasuk malam ini dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah kita sama-sama hadir berkumpul di majelis yang kita muliakan ini dalam rangka silaturahim dan kunjungan kerja menteri yang paling kuat, karena menteri yang paling bertenaga sekaligus menteri yang paling capek karena dituntut kerja-kerja dan terus kerja. Ini menteri superwoman. Jadi, dari sekian menteri di Republik Indonesia itu yang paling kuat dan paling bekerja terus itu yang menteri ketenagakerjaan. Hampir gak bisa tidur beliau. Kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan zahir batin untuk bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Kunjungan kerja sekaligus silaturahim beliau dibarengkan dengan hormat peringatan satu peristiwa mukjizat di Isra Mi'rajnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis mulia ini membawa manfaat dan barokah. Karena memang kita sedang berada di bulan Syakban, bulan yang berada di tengah-tengah dari tiga bulan barokah. Jadi dalam Islam itu ada trilogi bulan barokah. Tiga bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai lebih dibanding bulan-bulan yang lain. Karena semua ibadah, amal kebaikan, ketaatan yang dikerjakan pada bulan-bulan barokah ini, nilainya, keberkahannya, fadilahnya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga bulan tersebut adalah Rajab, Syakban, dan puncaknya nanti bulan suci Ramadan.
Tentu kita sudah akrab dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setiap memasuki bulan-bulan barokah tersebut. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah mengajarkan kepada kita berdoa mohon keberkahan. Karena hidup yang paling nikmat, hidup yang paling mulia, hidup yang paling bahagia itu ya hidup yang barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah hidupnya pasti stabil dan dinamis, selalu mengarah ke hidup yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan hari esok harus lebih baik lagi daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah, itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip, aku masih seperti yang dulu. Kalau aku masih seperti yang dulu, berarti gak ada perbaikan, gak ada peningkatan. Karena aku masih seperti yang dulu. Aku begini, engkau begitu, sama. Tapi orang yang hidupnya barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia. To be excellent. Itu barokah. Nah tentu panjenengan semua, anda-anda semua sebagai pahlawan-pahlawan devisa, itu diharapkan bukan hanya mendapatkan barokah secara pribadi dan keluarga, tapi mewarnai Indonesia, membawa barokah untuk Indonesia. Karena begini ya, sebelum kita ke Isra Mi'rajnya, negara kita tercinta Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar di seluruh dunia. Jumlah penduduk Kerajaan Saudi Arabia ditambah Uni Emirat Arab ditambah Iran, ini enggak ada separohnya Muslim Indonesia. Jadi Indonesia itu adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam paling besar. Maka yang paling berhak untuk mendapatkan apa yang Allah sampaikan sebagai kuntum khairu ummati, kalian adalah umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Yang paling layak menyandang gelar itu harusnya Indonesia. Kenapa? Karena kalian yang dimaksud itu umat Islam. Di dunia ini negara dengan jumlah umat Islam terbesar Indonesia. Tapi sudahkah kita layak menyandang gelar sebagai khairu ummatin, umat yang terbaik? Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kalau kita mau jujur ya, dalam banyak hal kita masih jauh tertinggal dari negara-negara luar. Buktinya, maaf banget, kalau orang asing datang ke Indonesia itu jadi bos. Weh, terus ngedewe, soalnya terusannya gak enak. Jadi kalau orang asing, orang luar negeri datang ke Indonesia jadi bos. Tapi kalau orang Indonesia datang ke luar negeri jadi yo dirimu.
maaf-maaf banget. Ekonomi kita ketinggalan. Konsolidasi ilmu pengetahuan kita ketinggalan. Konsolidasi budaya kita ketinggalan. Teknologi kita ketinggalan. Ya mungkin kalau kita runut sejarah, masuknya Islam ke Indonesia itu memang ketinggalan, lambat dibanding dengan kawasan-kawasan lain di belahan bumi. Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-14, pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Abad ke-14. Padahal Islam sudah berkembang ke kawasan Eropa, Afrika. Itu akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Spanyol, tahu Spanyol ya? Negaranya Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal, Osasuna. Islam, Islam sudah nyampe ke sana itu akhir abad ke-6. Sampai melahirkan ulama kaliber dunia dalam bidang disiplin ilmu gramatika, ilmu nahwu, dengan karyanya yang sangat fenomenal namanya Alfiyah Ibn Malik, yang dipelajari di hampir semua pesantren di Indonesia. Ulama itu adalah Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayani Al-Andalusi. Jadi orang Andalusia, orang Spanyol yang ngarang Alfiyah Ibn Malik. Benaran Bengkala, benaran Makassar, orang Spanyol, benaran Sampah, benaran Burnet, orang Lampes, apa? Ini gak beda darah betul ini. Tretan TV. Islam sudah masuk ke Rusia abad ke-7. Torik bin Ziyad merintisnya dari Azerbaijan. Mesir dan kawasan Afrika sudah dimasuki Islam akhir abad ke-6. Amr bin As ketika menjadi gubernur di sana. Syria dan sekitarnya Khalid bin Walid yang menyebarkannya. Bahkan Cina, Sa'ad bin Abi Waqqas juga yang menyebarkan Islam di sana. Sampai makamnya sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas itu di Guangzhou, Cina. Alhamdulillah saya sudah beberapa kali ziarah ke sana. 4 atau 5 kali. Sampaian kalau dengar ada orang baca hadis Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Orang mana itu? Imam Bukhari itu. Halo. Kok mobilmu kayak tenggengen gitu. Muhammad bin Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari itu ternyata orang mana? Orang Turkistan, wilayah Rusia. Jadi Imam Bukhari Rusia, perawi hadis. Tapi mau Imam Bukhari Mekasan bakul sate. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Imam Muslim itu orang Nisabur. Coba mazhab 4. Nu'man bin Thabit Al-Dawqi Al-Ma'ruf bil Hanafi. Imam Hanafi itu orang Palestina. Imam Maliki orang Madinah. Imam Syafi'i orang Huzza. Imam Hambali orang Baghdad. Kita pernah punya satu imam yang geger nang donya, Imam Samudra. Jadi ya karena Islam masuk ke Indonesia itu lambat, lambat itu identik dengan ketinggalan. Makanya acara orang Indonesia itu kalau enggak lambat malah bukan Indonesia. Pasti selalu lambat, molor, lambat, molor, lambat, molor. Kayak ini tadi acaranya kan jam 8. Katanya saya naiknya jam 9. Tapi ternyata, ya ini kalau gak molor, kalau gak lambat, bukan Indonesia. Semakin lambat, semakin Indonesia. Apalagi orang NU. Undangan Basu Masail itu jam 8 pagi, prakteknya habis asar. Semakin lambat, semakin NU. Ya ini, apa karena itu juga ya. Sekarang dari maaf, konsolidasi budaya kita kalah jauh.
kita mayoritas penduduk beragama Islam, tapi objek wisata yang ada di kita, objek turisme yang ada di Indonesia, itu yang menonjol malah candi-candi, bukan milik Islam. Coba, padahal kita mayoritas Islam. Anda kalau ke Spanyol, subhanallah, objek-objek wisata milik umat Islam itu masih terawat dengan baik. Di Rusia, objek-objek wisata milik Islam itu masih terawat dengan baik. Sementara di kita, kapan hari waktu saya ke Hong Kong ngobrol, saya ditanya, "Where are you from, Mister?" Bangga aku gak iso. Tuan dari mana? Ya saya jawab, "I am from Indonesia." Saya dari Indonesia. Begitu dia tahu kalau saya dari Indonesia, dia itu langsung nyeletuk, "Indonesia, Borobudur is good, Borobudur bagus." Kemudian dia ini cerita, Borobudur itu dibangun di tahun sekian, pemborongi sopo, semenen tek piro, gaji karyawane piro. Dia itu apa? Jadi dia itu hafal. Aku sampai heran, ini orang Hong Kong kok hafal betul manakibnya Candi Borobudur. Saya gengsi sebagai seorang Islam. Saya sebagai Muslim saya gengsi. Kenapa bukan Islam yang menonjol? Saya pengen menonjolkan Islam. Tak bilangin dia, bukan cuma Borobudur yang bagus di Indonesia. But Al-Akbar Moscow is very good. Tak bilangin gitu. Ada yang lebih bagus dari Candi Borobudur. Masjid Al-Akbar. Amin. Dia nanya, "Where Al-Akbar Moscow?" Di mana itu? Tak jawab. In Surabaya. Begitu dia dengar Surabaya, langsung komentarnya apa? "Surabaya, Doli is cool." Jadi ternyata Doli itu jauh lebih familiar di luar negeri daripada Masjid Al-Akbar. Padahal udah ditutup deh. Udah ditutup, tapi subhanallah masih sangat terkenal. Ini dari konsolidasi budaya. Harusnya Islam belajar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam waktu relatif singkat kurang lebih 22 tahun mampu merubah dua kota besar yang dulunya jahiliyah, Makkah dan Madinah, menjadi Marakizul Hawawa Ats-Tsaqafiyah, Center of Civilization. Ya aku gak ngerti artinya. Makkah Madinah, dua kota besar yang dulunya jahiliyah, dirubah oleh Rasulullah menjadi pusat peradaban dunia. Sampai orang seluruh dunia yang beragama Islam ingin mendatangi Makkah dan Madinah. Harusnya kita belajar dari itu. Terus apalagi coba, maaf, konsolidasi ilmu pengetahuan, kita kalah jauh. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, harusnya dari segi ilmu pengetahuan kita itu ranking atas harusnya. Karena sumber dari semua ilmu pengetahuan itu Al-Quran. Al-Quran milik umat Islam. Islam terbesar di dunia Indonesia. Maka harusnya yang kuntum khairu ummatin, umat terbaik itu harusnya Indonesia. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita kasih contoh sederhana saja bahwa Al-Qur'an adalah sumber dari semua ilmu. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ini bicara soal ibil, unta. Berarti ini ilmu biologi. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Sama. Ini berarti ilmu antropologi. Wa inal jibali kaifa nushibat. Jibal berarti ini ilmu vulkanologi. Wa inal ardi kaifa sutihat. Au, ini berarti ilmu geologi. Halo. Nah, ini sekarang yang lagi marah itu ilmu yang mencakup semua fan, namanya Googleologi. Ini semuanya tercakup. Makanya orang sekarang itu ngajinya bukan lagi Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, dan Nihayatul TikTok.
dari guru besar dan sangat keilmuannya nanti sampai ke Syekh Google radhiyallahu anhu. Coba, Masya Allah, berdasarkan data dari UNDP, United Nations Development Program, yang dilaporkan ke HD, Human Development Index. Kayak sampean kita ketoke koyo piye ngerti bahasa. Strata pendidikan kita itu masih sangat rendah, mohon izin Ibu Menteri. Kita itu peringkatnya masih 162 coba. Ngeri enggak? Oh, 114 sama 117. S3 doktor yang selevel dengan beliau. Kita itu peringkatnya udah 114 dunia. Kita baru keren itu kalau disandingkan dengan Myanmar, dengan Kamboja, dengan Papua New Guinea, dengan Timor Leste, kita baru keren. Coba, negara yang paling kaya doktor S3 itu mana coba? Israel. Makanya Israel itu green maker. Sampai kapanpun Amerika Serikat gak akan berani sama Israel. Karena pos-pos kekuasaan, pos-pos strategis Amerika Serikat itu udah dalam cengkeraman Israel. Sehingga Israel itu musuhan karo negara di mana Amerika pasti akan selalu membackin ini. Gak ngambil Yomis. Israel itu setiap 1 juta penduduk S3-nya berapa? Doktornya berapa? 17.600. Dari 1 juta penduduk, doktornya 17.600. Amerika cuma 6.000 sekian. Jepang 5.000 sekian. Jerman 4.000 sekian. India, ini saya enggak nyangka. Setahu saya India itu kan hobinya cuma nyanyi. India nyanyi-nyanyi. Rabi sampai pegatan nyanyi. Mangan sampai ngesek nyanyi. India makan sambil nyanyi, jotosan sambil nyanyi, acara kayak nyanyi India. Turu nyanyi. Dua yang paling terkenal ya, yaitu Tumpai Wae, Lumai Wae, Kucuni De. Kucek-kucek kota sepertinya hobinya cuma nyanyi. Tapi ternyata India itu dari 1 juta penduduknya 3.600 nya adalah dokter. Kecuali Pakistan yang 350-an. Indonesia, tahu gak? Dari 1 juta penduduknya dokternya 62. Sumida lur, iku ae sing separuh tuku. Asli. Dadi dapat gelar dokter mergo tuku. Kawe. Ngeri gak? Tapi kita enggak boleh berkecil hati. Meskipun Indonesia miskin dokter, tapi Indonesia kaya. Titel yang tidak dimiliki oleh Amerika Serikat sekalipun. Apa? Dukun. Mulai dukun bancik sampai dukun cabul. Lengkap begitu. Oleh konten ada MOU
Korea, Jepang, Taiwan, Hong Kong, insya Allah nanti musim promosi. Mangga. Dan bisa disurvey, insya Allah jamaahnya Anwar Zahid paling banyak di negara-negara itu. Kalian mayoritas yang Jawa Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nanti untuk mendapatkan keberkahan itu seperti apa? Jadi penjenengan itu kerja nggak melulu cari duit dan duit saja, tapi harus benar-benar bernilai ibadah, harus benar-benar menjadi pahala. Itu loh maksudnya nanti ke situ. Tadi udah disinggung oleh beliau, di antara salah satu yang melatar belakangi peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa beliau sedih? Karena beliau waktu itu ditinggal wafat oleh dua figur yang sangat besar artinya dalam perjuangan beliau, sampai tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Dua figur yang peranannya sangat sentral dalam perjuangan beliau. Satu, Pamanda Abu Thalib yang memberikan perlindungan kepada Rasulullah dari setiap permusuhan, ancaman yang datang dari orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Abu Thalib selalu menjadi backup keamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Abu Thalib itu pemimpin suku Quraisy, suku yang paling mulia, yang paling disegani oleh masyarakat Arab ketika itu. Nah, cara saya gitu ya, pemimpin partai pemenang pemilu. Jadi orang berjuang itu memang butuh di backup oleh partai penguasa. Kanjeng Nabi yang di backingnya Abu Thalib, harus itu memang. Yang kedua, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, istrinda beliau yang sangat setia, yang mempertaruhkan waktu, tenaga, pikiran, jiwa, raga, harta, benda, bahkan nyawa demi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu nggak berapa kekayaannya Sayyidah Khadijah? Duitnya Sayyidah Khadijah itu 600 ribu awwab. Itu kalau dikuruskan ke rupiah kurang lebih 200 triliun rupiah. Masya Allah, konjen itu belum pernah pegang duit 200 triliun. Kalau pun pegang, mesti bermasalah. Lo gajinya konjen itu berapa? Kok sampai pegang duit 200 triliun, mesti gak beres. Apa mana solid? Biru itu aslinya dari situ aja, terus dibuang ke sini. Rp200 triliun. Jadi Sayyidah Khadijah juga di backup oleh finansial yang luar biasa. Oh, berjuang untuk dana. Rasulullah berjuang di backup oleh Abu Thalib, partai penguasa. Di backup oleh finansial yang sangat kuat, Sayyidah Khadijah yang kaya raya. Makanya jangan bilang apa ya, anti fulus, anti duit. Al fulus yuhyin nufus, laisal fulus manfus, bil fulus kullu syai'in mulus. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, betul? Apalagi yang sebelah sini. Ada uang abang di saya. Abang ditendang. Ada fulus abang elus. Gak ada fulus abang kerus. Ada dolar abang tidur di kamar. Gak ada dolar abang tidur di latar. Ada duit abang kue-kue. Gak ada duit abang pucuk deh. Karena ditinggal wafat oleh dua figur yang luar biasa ini, Rasulullah sedih. Karena Rasulullah juga
bahagia, ada sedihnya. Rasulullah juga pernah sakit. Rasulullah itu manusia. Rasulullah juga bekerja keras. Rasulullah itu kalau gak punya duit, utang. Makanya yang utangnya banyak, jangan khawatir gak diakui jadi umat Muhammad. Tetap diakui umat Muhammad, cuma hobimu utang. Iya, Rasulullah kalau gak punya duit, utang. Maknanya apa? Jangan nyolong. Rasulullah pekerja keras, tahu gak? Mulai kecil Rasulullah udah menggembala. Remaja, dagang, pekerja keras. Kok belakangan tak cerita no, gimana sistem kerjanya Rasulullah biar jadi berkat. Kalau waktunya tidak cukup ya kapan-kapan undang lagi. Maksudnya undang secara khusus ini loh Pak Khalid. Ini kan saya lagi umroh diculik sama kode. Ini pelanggaran kode etik ini. Saya ini mau ngarepe gak gelem tapi kok ya apa kate gak gelem ya apa ya wis. Aku ya gak kate takok piro wis. Ya. Ya mesti apa? Ya gini lah, hitung aja tiketnya Surabaya Jeddah berapa PP, terus berapa orang. Nah kalau ibu saya udah dua kali bareng sama ibu. Kan kalau di Indonesia segitu, kalau di luar negeri berapa kan. Besok Indonesia kan luar negeri di Padang nih. Apalagi ini lengkap, ada menteri, ada konjen, ada DPR. Ya Allah, udah. Rasulullah sedih. Nah, Rasulullah sedih ini oleh Allah enggak disuruh ke tempat-tempat wisata. Enggak disuruh jalan-jalan, enggak disuruh ke tempat-tempat wisata, enggak. Tapi di Isra Mi'rajkan. Artinya apa? Sandaran itu ke Allah. Sandaran itu ke langit pertama ini. Jadi kalau kita punya problem apapun, kalau kita punya masalah apapun, solusinya pertama solusi langit. Allahumma shalli ala Muhammad. Curhat pertama itu curhat ke Allah. Pertama. Apapun problem kita, apapun kasus kita, sandaran utama kita adalah Allah. Yeah? Sandaran utama tetap Allah. Kebanyakan sandarannya bikin status. Nah itu apa? Medsos. Jadi kalau curhat itu jangan ke status. Curhatnya ke Allah. Nomor satu itu. Makanya saya sering sampaikan, banyak orang bilang peristiwa alam, fenomena alam, tapi solusinya ternyata adalah solusi langit. Contoh, kalau lama gak ada hujan, kemarau panjang, terjadi kekeringan, itu solusinya kok sholat istisqa, sholat minta hujan. Kalau lagi ada gerhana, matahari ataupun rembulan, ini Allah gak memerintahkan ambil teleskop Hubble, adakan penelitian tentang astronomi dan astrofisika. Enggak, solusinya sholat, sholat gerhana. Ada bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, itu solusinya kunut nazilah. Coba ada wabah, solusinya di khamsatul lutfi biha narudu bikal a'da. Coba ada orang dagang macet, rezeki seret, itu kalau datang ke kiai solusinya suruh sholat duha, baca surat waqi'ah, baca ayat jalbur rizki. Ada suami punya istri itu cerainya 27 derajat, itu solusinya suruh bacakan ayat sumum bukum kire. Ini mau ayat dimontolnya tujuh buki kire. Solusinya solusi langit. Coba Masya Allah. Jadi ini pertama, Rasulullah dimi'rajkan, diangkat ke langit. Kita solusi pertama solusi langit. Tapi perlu diingat juga,
jangan hanya mengandalkan solusi langit saja. Karenanya Rasulullah gak langsung dinaikkan, tapi diperjalankan dulu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan horizontal dulu, gak langsung vertikal. Padahal bisa aja Allah langsung menaikkan Rasulullah minal masjidil haram ilal sidratil muntaha. Langsung aja naik dari masjidil haram ke sidratil muntaha, toh tujuannya juga mau ke sana. Kenapa kok pakai diperjalankan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dulu? Perjalanan horizontal. Ini artinya Islam itu bukan hanya vertikalitas tapi juga horizontalitas. Islam bukan hanya agama teologi, tapi Islam juga adalah agama kemanusiaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Jadi ada sinergitas antara langit dan bumi. Tenang dulu, nyantai dulu terangannya. Ada sinergitas antara langit dan bumi. Karena Islam itu integral. Islam itu agama yang benar-benar menjaga keseimbangan. Anda sholat, ketika sujud berbisik ke bumi, membaca tasbih. Sama nek sujud lama jangan bisik. Bisikanmu ke bumi itu mengguncangkan langit. Sampai yang terima bisik-bisik. Langit horor. Makanya kalau baca jangan kenceng-kenceng. Nanti kalau bacanya terlalu kenceng, subhanallah biallah wa bihamdi, jebol langitnya. Jadi artinya kalau membutuhkan action, ada wilayah action. Maaf, kalau wilayahnya wilayah action, bumikan. Jangan hanya mengandalkan langit. Ini wilayahnya wilayah action. Ya harus action. Kalau wilayahnya action, ya action. Ini perlu kita ingat ya. Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahim, ini kasih sayang Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang mukmin kelak di akhirat, di surga, khusus untuk orang-orang mukmin. Tapi kalau Ar-Rahman, ini cinta Allah, kasih sayang Allah yang diberikan umum, orang mukmin maupun gak mukmin semuanya dikasih. Maka jangan heran, jangan heran ada orang yang non muslim, gak kenal Allah, gak pernah sholat, emang gak kenal Allah, tapi dia kaya raya. Cok kaget, emang dikasih sama Allah. Sehingga di dunia ini berlaku hukum kausa. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman tadi, maka di dunia ini berlaku hukum kausa, berlaku hukum alam. Contoh ya, halo, Allah karim. Halo, anaknya orang non muslim terus pengen jadi dokter. Dia kuliah di fakultas kedokteran, kuliahnya sungguh-sungguh, bener, rajin, skripsinya juga dikerjakan, selesai pelatihan-pelatihan, ikut semuanya, ikut wisuda jadi dokter, walaupun dia bukan anaknya orang Islam. Allah kasih jadi dokter. Anaknya ketua PCINU pengen jadi dokter, kuliah di fakultas kedokteran, tapi gak pernah ikut mata pelajaran kuliah, gak pernah masuk, skripsi juga gak mau garap, silo muter tasbih, sulastri, sumiati, gak mungkin jadi dokter tapi malah jadi dukun. Ada dua orang punya hutang, ini dengerin, ini potonganmu kan hutang wakil. Sama-sama punya hutang, hutangnya banyak, pengen bisa lunas, pengen bisa bayar hutang. Yang satu nakal, gak pernah ibadah, kayak pojokan ya. Satunya ahli ibadah, ahli deket, ahli wiridan. Yang nakal ini gak pernah sholat, gak pernah apa, dia kerja keras, pengen bisa nyaur hutang. Dia mau kerja keras, dapat duit, dikumpulin, bayar hutang, lunas hutangnya. Yang satu ke masjid, si
kilo untuk tas gue. Ya mungkin lunas utang elek nyolongi kota amat. Jadi kalau nilainya action, ya harus action. Ada bapak-bapak pengen punya anak, istrinya nggak pernah diapa-apain, difatihai dia kan. Berarti tiap malam fatihah. Jadi sebetulnya harus dibuang lah. Semarang nyider, dibuka katanya seret. Al-Fatihah. Sebelum tinggal ngeles. Besok gitu lagi. Oh, istrinya harus mata-mata dibobong. Dibuka katanya disingkat seret. Al-Fatihah. Sebelum mulai tiap malam fatihah, tapi gak ada apa-apa. Coba, bisa hamil apa enggak? Bisa punya anak apa enggak? Enggak mungkin. Fatihah ya fatihah, tapi yang butuh kalau dieker-eker. Itu wilayahnya, bukan wilayah fatihah itu. Harus dieker-eker. Gak usah tepuk tangan. Makanya harus hati-hati. Tadi lo udah banyak disinggung, bukan hanya dipekerjakan, takutnya dikerjain. Halo, halo. Itu wilayahnya wilayah action, jangan salah. Bapak naik mobil di jalan tol, pas di pintu tol ada portal, dah. Kartu elektronik etol tempelin betul gini mek dikono menendang tetap ono bunyinya maaf pulsa anda telas. Habis itu dibacakan ayat kursi. Allah Allah. Ayo portal yang angkat apa enggak? Angkat apa enggak? Jangankan cuma ayat kursi, lengkapi ayat kursi, ayat meja, ayat lemari. Tambah surat ikhlas, surat gak begitu ikhlas. Gak mungkin ngangkat itu portal. Itu wilayahnya bukan ayat kursi, tapi ayat duwe. Paham? Paham? Alhamdulillah. Maaf-maaf ya. Ini di masyarakat kita, budaya. Kadang ada orang nyalek pengen jadi anggota dewan. Cari dukungan, dor to dor. Bapak, ibu, keluarga, permisi. Insya Allah saya akan nyalek dari dapil ini, wilayah ini, mohon doa dan dukungannya. Mari sama-sama kita membaca sholawat Nabi. Gak ngasih solusi, gak ngasih apa-apa. Ibu sholawat Nabi, Allahumma sholli sholatan thayyibah salam salamatan. Masuk lagi ke rumah sebelah. Para keluarga mohon dukungan dan doanya. Saya akan menjadi wakil dan jenengan di parlemen ini. Mari kita sama-sama baca sholawat Nabi. Allahumma sholli sholatan. Jadi apa enggak kira-kira? Kamino, ini sholawat Nabi iya, tapi harus ditambah sholawat rupiah. Jadi sekarang sholawat Nabi kalah aku sama sholawat rupiah. Ini saya yang sebenarnya pengen merangi di masyarakat Indonesia. Maaf-maaf, masyarakat kita itu kan orangnya tawadu-tawadu. Artinya tahu warna duit ya. Oh, ya tawadu. Tawadu itu artinya tahu warna duit ya. Warna duitnya apa, gambarnya siapa, itu hafal betul. Kalau ada pilihan-pilihan ini, Masya Allah, ironi banget. Kalau ditanya, nanti pilih siapa? Ya aku pilih yang berjuang. Maksudnya beras, baju, dan uang. Jadi bukan calonnya siapa, figurnya seperti apa, visi-misinya kayak apa. Enggak, ukurannya NPWP, nomor piro wani piro. Kita disingkat, ya Allah, ya Allah. Saya ini berusaha memerangi itu. Kenapa? Maaf-maaf. Sebenarnya secara tidak langsung, rakyat pula yang mengajari pejabat-pejabat itu untuk korupsi. Tahu gak? Rakyat mau memberikan suara kalau dikasih duit. Sementara yang pengen terpilih mau gak mau harus melontori duit. Dan itu gak sedikit. Dan nanti begitu udah jadi, kira-kira perhitungan apa enggak? Perhitungan. Pengen duitnya balik apa enggak?
Nah terus dari mana kalau gaji dan tunjangannya nggak memadai, gaji dan tunjangannya nggak cukup, gak mungkin ono wong sing gelem teko gelem rugi, gak mungkin sampai langit mobil. Lu jangan salahkan 100% pejabat yang korupsi. Kenapa? Pengen modalnya balik. Disamain masyarakat kalau nggak dikasih duit nggak mau. Nyoblos. Nyoblos. Ini masyarakat sama dengan ngajari pejabat untuk korupsi. Makanya katanya demokrasi suara rakyat, suara Tuhan. Tapi kalau rakyat memberikan suara dengan cara yang tidak diridhoi oleh Tuhan, apakah suara rakyat masih suara Tuhan? Ini pertanyaan besar. Rasa tepuk tangan potong aku ya potong aku. Ya Allah. Makanya sekali lagi kalau wilayahnya action, ya harus action. Saya beberapa waktu lalu itu geli ya. Ada kiai ustadz itu yang istiwasa mendoakan timnas Indonesia supaya masuk final piala AFF aja. Nggak usah piala dunia angkat keluar. Piala AFF itu ada beberapa kiai dan ustadz yang istiwasa mendoakan supaya timnas Indonesia bisa lolos final. Ya Allah ya kiai. Doa ya doa, tapi itu wilayahnya wilayah skill, wilayah action. Ayo coba kumpulkan kiai yang sakti-sakti seluruh Indonesia. Ada berapa 10.000 apa 50.000 kiai? Suruh doa, suruh istighosah bareng mendoakan timnas Indonesia. Bal-balan timnas Indonesia. Terus musuh no timnas Argentina. Yakin bonyok. Ini bukan karena doanya kiai gak mandi. Wilayahnya itu wilayah skill gitu loh. Ini sih bapak ngomong gak? Islam, makanya Islam ini bukan hanya agama teologi saja, tapi Islam adalah agama kemanusiaan. Jadi ada sinergitas gitu loh. Halo? Udah, kalau bahasa yang akrab dengan panjenengan, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Semua ajaran Islam itu ada ritual, ada sosial. Kalau panjenengan jeli, dalam setiap ibadah ritual pasti terkandung nilai sosial. Demikian pula dalam semua ibadah sosial pasti ada nilai ritual. Dalam ibadah mahdhah terkandung nilai muamalah. Dalam ibadah muamalah pasti terkandung nilai mahdhah. Isyaratnya jelas. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba kita mulai hubungan antara hablum minallah dengan hablum minannas. Pedoman utama kita dalam beragama, dalam menjalani kehidupan adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dibuka dengan suratul Fatihah. Namanya aja Al-Fatihah, pembuka. Itu isinya memuji Allah, berdoa kepada Allah. Berarti itu simbol hablum minallah. Dan Al-Qur'an ditutup dengan surah An-Nas. Nama suratnya aja An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Itu simbol hablum minannas. Itu loh, Fatihah hablum minallah. An-nas hablum minannas. Semua sholat ibadah yang paling utama, sholat itu diawali dengan niat bareng takbiratul ihram. Allahu akbar. Ini hablum minallah. Dan sholat itu diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh kiri. Sampean sampai saya kira sholat ya saya toleh-toleh. Kayak salam ini loh saya toleh-toleh. Masih? Masih. Iya, terus noleh. Itu ada orang, gak ada orang, tetap noleh. Meskipun gak ada orang sholat sendirian, tetap noleh. Kok gak ada orang sholat sendirian, gak mau noleh. Meteng-teng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kurangnya. Ya, salam kok gak noleh ya? Sepiona gak noleh. Ya, ada orang, gak ada orang, ya tetap noleh. Itu filosofinya apa sih? Gini loh filosofinya. Assalamualaikum warahmatullahi toleh kanan. Itu filosofinya kan gini. Siapa saja yang di sebelah kanan saya, manusia atau bukan, semua tak doakan ya selamat dapat rahmat Allah. Itu berarti menebar keselamatan, kasih sayang, kesejahteraan, kedamaian kepada
yang di sebelah kanan. Ganti toleh kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa saja yang di sebelah kiriku, manusia apa bukan? Itu manusia apa bukan? Oh ya bukan. Semua tak doakan, mudah-mudahan selamat dapat rahmat Allah. Ini berarti kan menebar kasih sayang sekeliling. Ini berarti hablum minan nas. Paham enggak? Bentar lagi Ramadan. Malam pertama dibuka dengan sholat tarawih, hablum minallah. Dan Ramadan ditutup dengan zakat fitrah, hablum minan nas. Perhatikan semua seperti itu. Sampai ayat Quran itu kalau bicara sholat pasti gandengannya zakat. Aqimus sholat wa atus yuqimunas sholat wa yuqtunas. Pasti hablum minallah, hablum minan nas. Haji umrah sama, diawali dengan ihram. Nawaitul hajja wa ahram dubi, nawaitul umrata wa ahram dubi. Hablum minallah. Diakhiri dengan tahallul, mencukur atau memotong rambut kepala. Berarti ini hablum minan das. Dan dasnya nas kan? Yang dasmu bareng. Cena ngedet. Loh iya kan? Coba. Ajaran Islam itu begitu. Jadi kayak nanti kalau dikembangkan antara ulama dengan umara harus sinergi. Saya dengan Bu Menteri harus sinergi. Kenapa? Ada sesuatu yang kiai tidak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan adalah menteri. Sebagaimana menteri tidak bisa menyelesaikan apa yang kiai bisa menyelesaikan. Gitu. Makanya semua kita itu penting. Isra Mi'raj itu minal masjid.